terdapat di kantor Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Binmas Polsek Pasar Minggu membantu dalam penyelesaian masalah yang terjadi antar warga RT 08 RW 09 Kelurahan Jati Padang dengan saudara Richard selaku penunggu lahan yang pada saat ini digunakan sebagai lapak pemulung. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Lurah Jati Padang Bapak Novian, Ketua LMK Kelurahan Jati Padang Bapak Sarwani dan Wakil Bapak Mahyudin, Ketua RW 09 Kelurahan Jati Padang Bapak Hidayat, Kanit Binmas Polsek Pasar Minggu Ibda Jumadi, Babin Kamtibmas Kelurahan Jati Padang Aibtu Yunarso, Babinsa Kelurahan Jati Padang Kopda Wahyu, FKDM Kelurahan Jati Padang, perwakilan warga, dan Richard selaku penunggu lahan. Dan saya rasa itu salah satu kesalahan saya, tetapi tujuan muruk di bawah di empang ini adalah satu. Hasil musyawarah saudara Richard berjanji akan menghentikan pengurungan sesuai dengan permintaan warga. Musyawarah selesai dengan situasi aman dan terkendali. Demikian dilaporkan oleh Binmas Pasar Minggu Jakarta Selatan. Salam Tribrata.